Hai guys, ketemu lagi sama kita di YouTube channelnya Tutorial Millennial. Di sini aku bakal ngasih tutorial sama kalian gimana cara menggunakan filter pada aplikasi Zoom. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan video tutorial Millennial kali ini, buat kalian yang lagi nonton konten kita hari ini nih dan lagi nyari baju muslim anak, bisa langsung aja cek di bajuli.com atau teman-teman bisa langsung aja kepoin Instagramnya Bajuli. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk menggunakan filter pada Zoom, kamu tinggal klik aja setting. Selanjutnya di sini itu di setting ada banyak banget option pilihan, kamu tinggal pilih aja. Ya, kamu bisa lihat-lihat. Nah, kalau filter ada di background and filter. Oke. Oke, kita langsung aja klik background and filter. Nah, kalau misalnya di kalian di sini posisinya kan biasanya kalau misalnya klik background and filter itu kalian ada di halaman sini. Tapi kalau misalnya kamu klik yang filter memang itu fokus untuk filter doang. Ini ada banyak banget filternya. Teman-teman bisa pakai. Ini kayak si backgroundnya itu. Hitam. Ini abu ya, ini pasti lama mungkin ya bun ya. Terus selanjutnya banyak banget ini, tapi ini untuk filternya itu dia memang udah otomatis dari aplikasi Zoom. Sorry, susah ya bun. Terus ini banyak banget, mungkin karena lagi corona bisa pakai ini ya bun ya. Masya Allah, lagi teman-teman lagi graduate ada, nggak usah khawatir. Sarjana, Masya Allah. Nah, ini kamu bisa langsung aja pakai aja filternya. Ada banyak banget. Animal. Nah, kalau misalnya mau pakai filter ini, kamu tinggal ini udah langsung otomatis. Jadi kamu tinggal out mungkin ya. Langsung Zoom meeting langsung otomatis seperti ini. Kalau misalnya mau ubah filter, kecilin aja, kamu buka ini background filter lagi, lalu klik yang aku mungkin mau pakai toga aja, langsung berubah. Jadi kayaknya kalau misalnya teman-teman yang lagi sudah online nih, ini filternya berguna banget kali ya. Oke, jadi itu adalah cara untuk menggunakan filter pada Zoom Meetings. Mungkin video yang cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mohon maaf, pilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.